Anak-anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Kedepannya, mereka juga harus mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan kebutuhannya. Mereka mempunyai kesempatan untuk hidup dengan layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, tidak melemahkan keinginan dan cita-cita yang ingin mereka gapai. Peran pemerintah, orang tua, masyarakat, kepala sekolah, guru, serta teman sebaya di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat menjadi kunci pokok untuk menggapai masa depan yang mereka harapkan.